Oke bosku, berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-10 beserta klasmen, top skor, top assist, head to head, dan statistik. Oke, berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-9. Hari sebelumnya, Madura United menang 2-0 versus PSIS Semarang. Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 versus PSM Makassar. Semen Padang FC kalah 1-8 versus Dewa United. Borneo FC menang 3-0 versus PSBS Bia. Malut United bermain imbang 0-0 versus Barito Putra. Arema FC kalah 1-2 versus Persija Jakarta. PSS Sleman kalah 1-2 versus Persita Tangerang. Bali United menang 3-0 versus Persis Solo. Persi Kediri kalah 0-2 versus Persib Bandung. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-10 Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Barito Putra kalah 1-3 versus Arema FC. Persib Bandung bermain imbang 1-1 versus Semen Padang FC. Berikut daftar klasmen sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama Persib Bandung dengan torehan 20 poin. Di posisi kedua Bali United dengan torehan 20 poin. Di posisi ketiga Borneo FC dengan torehan 18 poin. Di posisi keempat Persebaya dengan torehan 18 poin. Di posisi kelima PSM Makassar dengan torehan 16 poin. Di posisi keenam Persija Jakarta dengan torehan 15 poin. Di posisi ke-7 Arema FC dengan torehan 15 poin. Di posisi ke-8 Persi Kediri dengan torehan 14 poin. Di posisi ke-9 Persita Tangerang dengan torehan 14 poin. Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama, Dalberto dari Arema FC dengan torehan 6 gol. Di posisi kedua, Leo Galco dari Borneo FC dengan torehan 6 gol. Di posisi ketiga, Mari Pripat dari Bali United dengan torehan 5 gol. Berikut ini daftar top assist dari Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 6 asis. Di posisi kedua Alexis Mesedoro dari Dewa United dengan torehan 5 asis. Di posisi ketiga Mari Pripat dari Bali United dengan torehan 3 asis.
Berikut ini daftar set ipar dan umpan terbanyak dari Liga 1 musim 2024-2025. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-10, Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. PSIS Semarang versus Persebaya Surabaya, mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Borneo FC versus Dewa United, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-10, Minggu tanggal 3 November tahun 2024. PSBS Biak versus Bali United, mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Persisolo versus PS Sleman, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-10, Senin tanggal 4 November tahun 2024. Persita Tangerang versus Malut United, mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. PSM Makassar versus Persik Kediri, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-10, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Persija Jakarta versus Madura United, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar.